atas nama pemerintah Kabupaten Paser serta jajaran, tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu dan Pak Gilai di Kabupaten Paser. Semoga kedatangan Bapak Ibu di Kabupaten Paser ini membawa berkah bagi kami di Kabupaten Paser. Selain mengucapkan selamat datang, juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena Kabupaten Paser menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan, bukan mendapatkan, tapi menjadi calon, salah satu calon nominasi untuk mendapatkan penghargaan dengan dilakukan penilaian untuk satu rencana. Latar belakang untuk optimalisasi sektor pertanian ini sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami yang telah kami susun di dalam RPJMD, yaitu mewujudkan Paser Mas, Paser yang maju, adil dan sejahtera dengan misi yaitu perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Tentunya dengan arah kebijakan pembangunan, salah satunya yaitu pengembangan industri pengolahan berbasis dari pertanian. Isu atau pendorong kenapa kami harus melakukan optimalisasi pertanian ke depan ini, salah satunya merupakan program prioritas kami, baik pada saat kami kampanye dan sudah terpilih dan dilantik untuk menyusun LPBD, menjadikan program prioritas pertanian ini sebagai andalan pasar.